Ini adalah cambuk keras untuk saya sendiri. Pertama, yang saya alami seumur hidup saya mendapatkan kekuatan, kedikdayaan, tetapi saya tidak bisa menyingkirkan sebuah kesombongan. Itulah diri saya. Dan selama ini, bukan berarti saya tidak berusaha untuk menyingkirkan kesombongan itu. Dan ini adalah bukti untuk saya sendiri bahwasanya menyimpan kesombongan hanyalah akan membuat kita malu. Jujur, saya sendiri malu kepada kalian yang menyaksikannya. Saya, Garendra, yang mengaku memiliki ilmu tinggi, lantas kalah hanya dengan dua pukul yang dikatakan Mataji. Kesalahan utama kita adalah terlalu menyepelekan lawan. Ya, kita boleh percaya diri dengan kekuatan kita, tetapi kita tidak boleh lengah hanya karena kita menyepelekan kekuatan mereka. Kita hanya bisa melihat, tetapi kita tidak bisa tidak mengetahui apa sebenarnya latar belakang mereka, kekuatan mereka, kedikdayaan mereka. Yang saya lihat dari kejadian kemarin, makhluk itu mengambil sebagian sukma dan itu bukan saudaramu itu, dan mereka membawanya lalu mereka menaruh di dalam sebuah kotak dan mereka menyembunyikan kotak itu di dasar sumur, sedangkan sumur itu berada di tengah-tengah air. Jika kau memuji saya karena kekuatanku, karena kekebalanku, kalian salah. Jika kalian menganggap makhluk itu kuat, kalian salah. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada makhluk yang kuat. Saya katakan makhluk itu kuat jika makhluk itu sanggup menahan dirinya, menghindari dirinya dari sebuah katanya itu mau. Ketika sebuah waktu telah tiba, yaitu ajal, dan mereka sanggup menahannya, atau dirimu sanggup menahan nyawa agar nyawa itu tidak terlepas dari ragamu, baru akan saya akui dirimu kuat di daya. Maka sejatinya tidak ada makhluk yang kuat di atas bumi ini. Karena ketika mereka dihadapkan dengan ajal, dan saya sendiri pun akan semakin belajar untuk menghilangkan kesombongan saya. Karena ternyata malam itu adalah bukti di mana benar di atas langit masih ada langit.